Assalamualaikum. So ni soalan janjang eh. So suatu janjang aritmetik mempunyai sebutan pertama 12 dan beza sepunya negatif 2. Jika sebutan terakhir ialah negatif 14, cari bilangan sebutan dalam janjang aritmetik ini. So maksud dia formula am dia adalah Tn sama dengan A campur N tolak 1 kali D. A kita tahu, D kita tahu kan. A bersamaan dengan 12 dan D bersamaan dengan negatif 2. So maksudnya kat sini, dan kat sini dia beritahu sebutan terakhir adalah negatif 14. So maksudnya A, okay, A berapa? A 12. 12 campur N tolak 1 kali D. D adalah bersamaan dengan negatif 2 bersamaan dengan sebutan terakhir negatif 14. So kita nak cari N. Maksud dia sebutan keberapa untuk kita dapat negatif 14. Sebab kita dah tahu sebutan terakhir adalah negatif 14. So dekat sini kita akan dapat 12 tolak 2N campur 2 sama dengan negatif 14. So kat sini kita dapat negatif 2N campur 14 sama dengan negatif 14. So kita dapat kat sini 2N sama dengan 28, N sama dengan 14. So maksud dia N sama dengan 14. So jika sebutan terakhir ialah negatif 14, cari bilangan sebutan dalam janjang aritmetik ini. So berapakah bilangan sebutan dia? So ada 14 bilangan sebutan. So N sama dengan 14. So maksud dia ada sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan seterusnya. Sampai ke T 14 sebab N sama dengan 14. Dan T 14 ni memberi value negatif 14. So dalam kes ni dia kata jika sebutan terakhir ialah negatif 14, cari bilangan sebutan. So ada berapa sebutan? Ada 14 sebutan. Okay, done.